Zori dan Sabtu Watu Roman gimana Pak sejauh ini Pak untuk mengikuti di Jepang nanti? Masing-masing punya misi ya. Lalu Zohri karena dia sudah lolos ke Olimpiade, ini menjadi kesempatan untuk menjajal venue yang digunakan di Tokyo nanti ya. Selain itu juga ini menjadi kesempatan mahal buat Lalu Zohri karena dia setelah operasi atas cedera itu pemulihan dia cukup lama, beberapa bulan, dan baru bulan April ini dia bisa latihan 100%. Maka ini akan menjadi tempat dia untuk menguji sebenarnya sejauh mana penyembuhan yang sudah dia capai pasca operasi itu. Nah, bagi Safwatur Rahman ini menjadi kesempatan emas juga untuk bisa lolos ke Olimpiade karena sebenarnya peluang dia ada, namun sistem scoring yang tadinya juga salah satu cara untuk lolos udah nggak bisa lagi karena pertandingan banyak dibatalkan. Jadi satu-satunya cara adalah menembus limit. Safwatur Rahman akan mencoba ya, untuk lolos limit di Tokyo ini 8,22 meter. Itu jadi masing-masing baik Lalu maupun Safwatur Rahman mempunyai misi sendiri-sendiri. Untuk Safwa Pak, mencapai limit 8,22 meter itu gimana untuk mencapainya itu? Apa peluangnya gimana Pak? Saya punya optimisme, tapi Safwa kan juga punya kekurangan dalam pertandingan selama ini ya. Dia uji cobanya tidak banyak, hanya di tempat latihan saja. Tapi saya lihat secara psikologis dia siap. Saya juga bicara dengan pelatihnya, mengatakan juga siap dengan lompatan yang lebih jauh dari 8.09 ya, itu prestasi terbaik dia sebelumnya. Jadi ya kita dukung saja, mudah-mudahan ada sesuatu yang baik dicapai oleh Safwa di Tokyo. Tentu kalau kan tadi catatan terbaiknya 8.09, tapi kalau dalam latihan sendiri sejauh ini perkembangan dia? Memang tidak bisa kita lihat hasil latihan itu akan terjadi di lapangan langsung ya. Karena ya contohnya di dalam lompat jauh kan sebetulnya setiap atlet diberi kesempatan 6 kali untuk lompat. Itu artinya ada kesempatan untuk memperbaiki dan juga harus menghindari kesalahan-kesalahan dalam melompat. Kalau saya dengar uraian dari pelatih sih sebenarnya dia sudah bisa menemukan form untuk melompat paling tidak 8.09, untuk mengulangi 8.09 yang dia buat di Asian Games 2018. Nah, saya harapkan dengan tingkat persaingan di Jepang yang lebih tinggi, dia juga akan lebih terpacu, ya. Dan dengan teknik yang benar, dengan kesabaran, dengan ketelitian, ya kita harapkan dia bisa menembus limit Olimpiade. Pak, misalkan nanti nggak nyampe limit 8.22. Misalkan 8.18 gitu, nanti gimana? Tetap lolos apa gimana Pak? Oh tidak lolos karena ya dia akan dapat skor. Tapi skor itu saya rasa sulit ya dia untuk mengejar karena untuk lompat jauh di Olimpiade itu tempat yang disediakan 32 ya kalau 32. Saya tidak salah ya, saya mesti cek lagi. Apa, Pak? Yang udah lolos Pak? Sekarang ini? Sekarang ini yang sudah lolos melalui limit saya nggak tahu ya, tapi sudah cukup banyak juga. Nah, kita cari nanti kesempatan yang lain. Mudah-mudahan jadi kita bisa mengirim tim bertanding di Kazakhstan ya, bulan Juni. Di mana itu adalah hari-hari terakhir masa kualifikasi Olimpiade. Jadi kalau misalnya Safwatur Rahman belum berhasil di Tokyo, dia bisa memperbaiki diri berapa satu bulanan gitu. Nanti bertanding lagi di Kazakhstan. Seenggaknya di Tokyo ini buat lebih kembali apa atmosfernya lagi Pak ya. Ya, sangat. Jadi kita beruntung ya diberi tempat untuk mengikuti Continental Tour di Jepang ini. Ini tidak lepas dari hubungan baik kita dengan Asosiasi Atletik Jepang. Hubungan-hubungan internasional yang selama ini terbina itu kadang-kadang buahnya kita terima pada saat-saat seperti ini. 1 minggu yang lalu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi doanya aja dah, kita ini sudah punya tenaga 95%, tinggal istirahat dalam 1 minggu ke depannya untuk sebelum lomba. Semoga di sana fitnya pas di tanggal 9 itu jam
19.05. Itu kan ada limitnya yang harus dilampaui kan agar bisa tampil di Olimpiade. Menurut pelatih sendiri kan ini dengan limit itu apakah menjadi motivasi atau seperti apa? Kita selalu menjadi motivasi limit itu karena memang tujuan kita datang ke pelatnasnya adalah mencari ya apa prestasi tertinggi. Berarti ya Olimpiade gitu. Apapun yang kita lakukan, kita latihan tujuan kita ya Olimpiade. Itu aja. Kansnya kalau sebenarnya lompat untuk segitu memang tahun-tahun kemarin sudah pernah lompat segitu. Cuman kan karena COVID ini dan terus ini kejuaraan, alhamdulillah 3 bulan kita dengar kabar, jadi kita bisa cepat merubah program itu. Ya moga aja lah besok sama seperti tahun-tahun kemarin, tenaganya dan tekniknya udah matang. Bang, sejauh ini gimana sih capaiannya Sapu Abdurrahman tuh di latihan, tertingginya berapa gitu? Oh, kalau sekarang kita sebenarnya kita balikin cuman di akurasi, kita lihat di kecepatan, karena kemarin kan kita mendadak tuh 3 bulan kita perbaikin karena udah lama sekali tidak ada, dan untuk kepastian keberangkatan juga kita belum tahu. Nah, kita udah tahu setelah 2 bulan baru kita rubah. Ya, sekarang yang paling penting sebenarnya PR-nya cuman akurasi aja. Iya, hanya itu aja sebenarnya. Kalau masalah yang di atas yang gimana, sebenarnya udah enggak ada masalah sih. Tinggal nanti pada hari-harinya kita lepas aja lombanya. Untuk Bang Sapa mungkin motivasi apa nih untuk lama kan nggak tampil di ajang-ajang internasional, apalagi nih ajang lumayan bergengsi banget. Gimana Bang untuk motivasinya sendiri? Motivasinya sih udah jelas, yang pasti sesuai dengan cita-cita saja motivasinya. Cita-cita saya kan mau tampil di Olimpiade. Nah, saat ini dikasih kesempatan untuk mendapatkan apa namanya, merebut tiket Olimpiade di tes event Olimpiade kan. Jadi itu motivasi besar buat saya, termasuk dorongan dan support dari keluarga. Bahkan sistemnya kan udah terakhir yang kemarin harus dari kualifikasi segala macam skor itu kan tidak mungkin nih, sekarang dapat keajaiban bisa dapat tampil di Jepang diundang, terus limit kamu Asian Games 809 809. Nah, masih ada beberapa ya, berapa itu mencapai target itu? Iya, kesempatannya besar. Kalau saya rasa saya juga kalau saya sebut diri saya sendiri, saya juga belum terlalu tua ya kan. Kesempatan saya masih sangat besar, apalagi ini nomor teknik, sifatnya teknis. Kita bisa perbaiki yang kecil, hasilnya bisa jadi besar. Seperti itu.